Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat menjalankan perintah-Nya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak yang halal dan yang berkah, dimudahkan urusan-urusan kita. Amin. Dan kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab Syekh Mambarakatan Anamullah ba'alul hadd rahimahullah nafa'allahu bihi wa bihi fid darini amin. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini sekarang masih halaman 69. Baris ke-8 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukan kalian. Ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kalau kita sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu pun yang bisa mencegahnya. Kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa suatu pun siapapun yang menghinakan kita, hadirin sekalian. Maka jalan keluarnya adalah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini, menolong agama Allah yang paling utama adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berdakwah juga menolong agama Allah, memakmurkan masjid juga menolong agama Allah, menolong orang-orang yang menolong agama Allah juga menolong agama Allah. Contohnya kita gak bisa memakmurkan masjid, kita nyumbang kepada masjid. Di masjid ada dakwah, di masjid ada syiar Islam, di masjid ada sholat lima waktu. Berarti orang yang menyumbang atau menjadi donatur masjid atau majelis taklim, dia juga termasuk orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tinggalkan menolong agama Allah, maka kita sendiri yang akan merugi. Wah, saya enggak punya duit banyak. Ya, enggak harus banyak. Mulai dari yang sedikit yang kita mampu.
misalkan tiap Jumat jangan lupa bawa uang infak, itu juga menolong agama Allah. Misalkan 5.000, misalkan kalau 1.000 kekecilan, misalkan 5.000 buat seminggu itu sedang, lalu tiap harinya kalau kita mampu ya 1.000, 2.000 dan seterusnya, itu juga termasuk menolong agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Bisa banyak, kita banyak hadirin sekalian, maka Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita hadirin sekalian. Wa min ahammi adabi wa akidiha, termasuk adab yang paling penting dan yang paling dikuatkan, alaman kepada orang, amaru bima'rufin, yang memerintahkan kebaikan, wa naha, dan mencegah an munkarin, terhadap kemungkaran, adalah mujanabatul kibri, menjauhi sifat sombong. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, orang yang bersedekah, orang yang menolong agama Allah, jauhi sifat sombong. Itu masjid tuh kalau bukan saya yang pegang pasti berantakan. Nah ini contoh kesombongan. Itu masjid kalau enggak saya sumbang tuh enggak jadi-jadi. Nah itu sifat sombong. Umat kalau saya yang enggak ngajar enggak beres, maka itu adalah sifat sombong. Kita jauhi sifat sombong tersebut hadirin sekalian. Wa ta'fifi, sifat keras hati. Jadi jangan sampai kita punya sifat keras hati. Keras hati itu kita nasihatin, kita sendiri enggak mau dinasihatin. Itu namanya keras hati hadirin sekalian. Wa ta'yiri, merendahkan orang lain. Wasyamatati, menghina orang lain, merendahkan orang lain, merendahkan, menghina orang lain. Bi ahlil ma'asi, terhadap orang-orang yang bermaksiat. Jadi orang-orang yang bermaksiat itu gak boleh dihina. Merasa dirinya mulia, lalu dirinya sudah merasa hebat, Lalu orang yang bermaksiat itu, wah dia mah maksiat, saya sudah hebat. Kita lupa bahwa Allah itu maha membolak-balikan hati. Kalau kita sombong, kalau kita mencela orang yang maksiat, bisa jadi suatu saat kita bermaksiat, na'udzubillah min dzalik, kemudian bisa jadi orang yang bermaksiat itu Allah kasih anugerah taubat, itu juga bisa, lalu kita menjadi orang yang bermaksiat, na'udzubillah. Maka kita tidak boleh merendahkan dan mencela orang yang bermaksiat hadirin sekalian. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, sifat-sifat tadi yang tidak terpuji, qad yabtulu thawaba, akan membatalkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, sombong, mencela, maka membatalkan pahala. Bersedekah, sombong, merasa diri hebat, membatalkan pahala. Wa yujibul iqaba, dan layak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya pahala malah siksa kalau kita memiliki sifat-sifat tadi hadirin sekalian. Maka kita jauhi sifat sombong dan mencela orang lain dan merendahkan orang lain hadirin sekalian. Wa rubbama yakunu da'iyan, dan hal itu juga kadang-kadang menimbulkan ila raddil haqqi, ditolaknya kebenaran. Jadi itu bisa memunculkan ditolaknya kebenaran. Yang kita omongin emang benar, tapi sambil sombong, maka kebenaran itu akan ditolak oleh orang lain. Wa adami qabulihi, tidak adanya penerimaan. Wal istijabati, dan istijabah, melaksanakan lahu, terhadap nasihat orang tersebut hadirin sekalian. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, orang yang menolong agama Allah, tidak boleh memiliki sifat-sifat yang tercela hadirin sekalian, yang bisa membatalkan pahala dari hal itu hadirin sekalian. Fal yahzar, maka hati-hatilah, kullal hadri, dengan sepenuh kehati-hatian, min zalika, dari sifat-sifat itu hadirin sekalian. Wal yakun, dan jadilah kamu rafiqan, orang yang lemah lembut, syafiqan, orang yang kasih sayang,
layyinan, orang yang lunak hatinya, rahiman, orang yang kasih sayang, mutawadian, orang yang rendah hati, mahfudul janahi, mutawadian dan mahfudul janahi artinya sama, orang yang rendah hati. Janah itu artinya sayap, lalu merendahkan sayapnya, maksudnya adalah rendah hati. Hadirin sekalian, maka orang yang seperti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq, Allah adalah pemberi petunjuk. Jadi kita ini cuma melaksanakan petunjuk itu terserah Allah. Bisa jadi lewat kita, bisa jadi tidak lewat kita, Allah memberi petunjuk. Nah, kalau Allah memberi petunjuk, ada orang lain mendapat petunjuk disebabkan oleh kita jalannya, itu pahalanya luar biasa, hadirin sekalian. Wal mu'inu, dan Allah adalah al-mu'in, maha menolong. Jadi Allah maha menolong hamba-hambanya, hadirin sekalian. Wa bihis siqatu, kepadanya lah, kepada Allah lah kepercayaan. Jadi kita percayanya, yakinnya kepada Allah. Kepada manusia boleh percaya, boleh tidak, hadirin sekalian. Tapi kepada Allah harus yakin, punya keyakinan yang kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi tuklan, dan kepadanya lah kita berserah diri. Jadi urusan kita ini berusaha, selanjutnya Allah yang menentukan. Bukan kita yang merasa hebat lalu bisa terjadi, hadirin sekalian, tetapi Allah yang menentukan ini terjadi, ini tidak terjadi, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi tuklan, dan kepada Allah lah kita berserah diri. Tsumma, kemudian, inna, sesungguhnya kami, qadimna, telah mendahului, fi awwali hadza ta'lifi, di awal pengarangan kitab ini, torfan, keterangan, minal kalami, dari pembicaraan, alal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari, tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi pengarang kitab ini menjelaskan sebenarnya bab amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah dibahas di awal kitab ini. Cuman di sini diperdalam lagi karena saking pentingnya beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Jadi yang di awal itu sudah dibahas tapi sekilas. Zalika, yang demikian itu, inda zikri qawlihi ta'ala, ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, al ayat. Hendaklah di antara kalian ada satu umat, satu kelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, al ayat, dan ayat berikutnya. Jadi ini sudah dibahas di dalam bab terdahulu, cuma saking pentingnya bab ini dibahas kembali, kemudian ditambah dengan tambahan-tambahan keterangan lain agar menyebabkan kita semua bersemangat beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, karena bernahi mungkar adalah hal yang sudah jarang dilakukan orang, hadirin sekalian. Jadi amar ma'ruf itu penting, nahi mungkar sangat penting, hadirin sekalian. Jadi amar ma'ruf itu ibarat nanam padi. Nanam padi itu penting, tapi membasmi tikus-tikus yang memakan padi itu juga sangat penting, hadirin sekalian. Nah, itu umpam diibaratkan seperti itu, hadirin sekalian. Jadi kita hendaklah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Nahi amar ma'ruf itu resikonya kecil, nahi mungkar itu resikonya besar, hadirin sekalian. Orang disuruh sholat yuk, nggak mau, udah nggak marah. Coba orang di mabuk, suruh jangan mabuk, itu besar, hadirin sekalian, resikonya. Orang biasa berjudi, disuruh berhenti berjudi, itu resikonya besar, hadirin sekalian. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar, dua-duanya perintah Allah. Amar ma'ruf lebih ringan
daripada nahi mungkar. Nahi mungkar itu lebih berat, tetapi dua-duanya kita jalankan hadirin sekalian sesuai dengan kemampuan kita hadirin sekalian. Rubbama wa rubbama tatkala, inna sesungguhnya kami a'adna mengulangi hahuna di sini ba'dal kalami pembicaraan ini alladzi dzakarnahu yang telah kami sebutkan ini hunalika yang demikian itu limunasabatil mahalli karena sesuainya tempat, karena sesuainya tempat atau bab yang dimaksud wali ajli ziyadatil ibnai dan untuk menambah semangat wasyiddatil hirsi dan keseriusan terhadap amar ma'ruf ala ta'atsuril qulubi agar membekas di dalam hati wali roja'il intifa'i dan agar lebih mendapatkan manfaat fa inna hadzal asla karena sesungguhnya urusan ini akni yang saya maksud urusan ini adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran jadirun akan berhasil bitulil kalami dengan memperpanjang pembicaraan jadi akan semangat akan berhasil jika pembicaranya itu panjang lebar hadirin sekalian wa taqarrurihi dan diulang-ulang pembicaraan tersebut li azmi mauqihi karena agungnya kedudukan amar ma'ruf nahi munkar minad dini di dalam agama jadi amar ma'ruf dan nahi munkar itu kedudukannya agung besar di dalam agama hadirin sekalian wa umumi naf'ihi lil muslimin karena umumnya kemanfaatan bagi kaum muslimin jadi amar ma'ruf nahi munkar itu sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin hadirin sekalian wa masisi hajatihi ilaihi dan sangat butuhnya kaum muslimin kepada amar ma'ruf nahi munkar siyama lebih-lebih wa qad ra'aina sungguh kami melihat man yatasahalu minan nasi orang yang meremehkan fi tarki hadzal amri terhadap meninggalkan urusan ini haisula udhrahu fihi padahal tidak ada uzur bagi orang tersebut untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar jadi kebanyakan orang di zaman sekarang itu meninggalkan urusan ini padahal ini adalah urusan yang penting hadirin sekalian wala dhairu alaihi dan tidak ada darurat bagi orang tersebut lauqamahu jika dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar fada'ana zalika ilal iksari maka kami mengajak untuk memperbanyak watikroro dan mengulang-ulang wal a'mali dan berbuat bin niyati dengan niat walikulli ri'im manawa setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan jadi diulang-ulangnya amar ma'ruf nahi mungkar ini karena zaman sekarang sudah banyak orang yang meninggalkannya dan padahal urusan ini sangat penting hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak milih-milih ajaran agama, semuanya dikerjakan termasuk amar ma'ruf nahi munkar sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.